di zaman Sultan Harun al-Rashid. Pernah dicadangkan untuk digali terusan Suez. Belum Perancis gali terusan Suez. Bukan orang Islam tak boleh gali terusan Suez. Terusan Suez ini terusan yang sangat penting dalam dunia hari ini. Iaitulah jalan air yang menghubungkan Laut Merah, Lautan Hindi, Laut Merah dengan Laut Mediterranean dan Lautan Pasifik. Semua minyak, semua gas, semua barang-barang dagangan mesti lalu terusan Suez. Sebelumnya terpaksa lalu ke Afrika Selatan. Jaraknya ribu-ribu batu. Yang gali terusan Suez ialah Perancis. Sebelum Perancis gali terusan Suez, zaman Kerajaan Abbasiyah, zaman Sultan Harun al-Rashid, pernah dicadangkan terusan Suez digali untuk menghubungkan antar timur dan barat. Perdana Menteri dari masa itu Yahya bin Khalid al-Barmaki menasihatkan Harun al-Rashid, jangan gali terusan Suez. Kalau gali terusan Suez, masih orang Islam kuat, tak apa. Masih orang Islam lemah, mesti akan ditawan oleh musuh. Membahayakan Mekah, membahayakan Madinah, membahayakan Baitul Maqdis. Maka Harun al-Rashid membatalkan rancangan untuk gali terusan Suez. Ini ada dalam sejarah. Sejarah ini tak ada dalam buku sekolah. Kena baca sendiri. Sehinggalah Inggeris dan Perancis menakluk. Perancis takluk Mesir. Perancis gali terusan Suez. Dengan galinya terusan Suez, memudahkan perjalanan barat untuk ke timur, menguasai negeri-negeri teluk, menguasai Yaman Selatan, Hadramaut, menguasai negeri teluk dan menguasai benua India, dan termasuklah mengukuhkan penguasaannya di Asia Tenggara oleh British dan Belanda di masa itu. Tapi dah jadi terusan Suez dah ada. Dan terusan Suez akhirnya menjadi penghubung yang paling penting. Menjadi rebutan kuasa-kuasa besar dunia. Perang dunia yang pertama antara Jerman, Turki di satu pihak, British, Perancis, negara-negara barat di satu pihak yang lain. Terusan Suez mesti menjadi medan perang yang sengit. Rebutan di antara kuasa-kuasa besar. Jatuh Utsmaniyah tahun 48. Utsmaniyah jatuh, 24 hilang Utsmaniyah. Orang putih bawa Yahudi datang ke Palestin. Di mana Perdana Menteri British Lord Balfour mengadakan perjanjian dengan Theodore Herzl. Perjanjian dibuat sekiranya British dapat menguasai Mesir, menguasai negeri Arab, Utsmaniyah akan dijatuhkan. Maka kerajaan British berjanji nak beri Palestin kepada orang Yahudi. Sebelumnya kerajaan Turki Utsmaniyah mempertahankan Palestin. Bahkan dalam masa Perang Dunia yang pertama, ketika Sultan Abdul Hamid didatangi oleh pemimpin Yahudi, menawarkan duit yang jumlahnya berjuta-juta pound, bukan juta ringgit, pound. Pound duit emas masa itu. Nak bayar hutang kerajaan Turki dan nak beri rasuah juta pound. Sultan Wahmi kata, tidak. Saya tidak akan khianat kepada Islam. Tak akan khianat kepada datuk nenek saya, Sultan-Sultan Utsmaniyah yang mempertahankan Islam. Saya tidak akan khianat. Yahudi dihalau dari istana. Dihambat. Bila Yahudi.